Halo guys, kembali lagi ke channel Aeva on Vacation and Culinary. Kali ini kita akan ke tempat oleh-oleh ya, yang orang di luar Malang atau yang datang ke Malang biasanya suka mampir ke situ. Nah, kita berada di Jalan Ciliwung guys sekarang, nanti menuju ke arah Sanan. Jadi ingat gak daerah Sanan itu tempatnya apa biasanya? Ya, biasanya di situ tempatnya oleh-oleh keripik buah sama keripik tempe dan yang lainnya ya guys ya. Nah, jalan tempat yang akan kita lalui adalah lewat Jalan Sunandar Priyo Sudarmo guys, di depan ini guys. Jadi di Jalan Ciliwung ini kita ngelewatin aja lurus, lewat rel lurus aja ke depan guys, sampai ketemu Jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Oke guys, di pertigaan Ciliwung ini kita belok kanan ke Jalan Sunandar Priyo Sudarmo ya. Yuk. Nah, ini daerahnya namanya daerah Sanan guys. Banyak pusat oleh-oleh di daerah sini ya. Salah satunya nanti yang kita tuju. Yuk, lanjut di depan. Oke, di sini pertigaan Sulfat ya, ke kiri ke arah Sulfat. Kita tetap lurus di Jalan Sanan ya nanti ya. Jadi Sanan itu salah satu sentra keripik tempe ya. Jadi di sepanjang Jalan Sanan itu banyak UMKM tempe keripik. Di depan kira-kira 270 meter lagi. Nah, kebetulan kita tidak beli di sentra keripik tempenya guys, kita hanya beli di pusat oleh-olehnya yang biasanya suka dituju oleh wisatawan domestik yang dari luar kota untuk beli oleh-oleh. Biasanya suka mampir ke sini karena tempatnya lumayan lega, enak, parkiran juga lega juga. Nah, itu dia yang di depan di kiri jalan. Kita bisa parkir di kita dapat parkir di sini guys. Oke, nah ini dia yang sebelah kiri, Lancar Jaya, pusat oleh-oleh khas Malang. Oke guys, kalau di peta ini jalannya namanya Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, cuman kalau di sini tulisannya jalannya R Tumenggung Suryo 86 guys, pusat oleh-oleh Lancar Jaya. Nah, Jalan Sanan itu ada di depan sana di pertigaan guys. Nah, ini Lancar Jaya, pas tepat di sebelahnya itu Jalan Sanan guys. Ini dia Jalan Sanan yang menjadi sentra pusat UMKM tempe ya. Nah, dua jalan ini namanya Jalan Sanan, jadi sepanjang jalan ini banyak yang usaha tempe dan dijual atau dipul di Sanan ini, di Lancar Jaya ini guys. Oke, yuk kita masuk. Oke guys, kita sudah selesai ke destinasi oleh-olehnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.